Penampilan pertama dari Teater Plus dengan judul Kerajaan Awan-Awan karya P. Kembo. Suara-suara pilu penderitaan rakyat bumi bergema, menggetarkan jiwa, menembus sampai ke negeri awan-awan. Para tokoh negeri bangkit memilih anak tahta awan-awan bernama Sang Awan-Awan untuk segera turun ke bumi menyelamatkan derita rakyat bumi yang disebabkan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah kronisme dan membahayakan kelangsungan kehidupan di bumi. Lalu, anak tahta Sang Awan-Awan diberikan gelar Baginda Perkokonep yang artinya pemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme agar segera memperbaharui kehidupan rakyat di bumi. Karena turun ke bumi harus melalui kematian jiwa untuk bangkit lagi, maka Sang Awan-Awan bergelar Perkokonep itu menyiapkan berbagai pikiran cerdasnya, kemudian meminta restu dan doa dari para penyair dan pujangga, serta petinggi negeri awan-awan supaya memberikan penguatan bagi jiwanya untuk turun ke bumi tanpa melalui kematian. Dalam pergumulan panjang bersama petinggi negeri awan-awan, akhirnya Sang Baginda Awan-Awan Perkokonep menemukan cara sakral mematikan jiwanya agar bisa menerapkan kebangkitan baru untuk menyelamatkan nasib yang sedang dialami masyarakat di bumi. Selamat menyaksikan. Angin matahari, bulan bintang, bercahaya menembusi celah-celah awan tebal negeriku di awan-awan. Lagu, tari, musik, dan syair dilantunkan untuk menghibur sukma hati sang raja muda dari negeri awan-awan. Kalau pujangga dan penyair bertengkar, hilanglah wibawa.
penyawa istana. Mohon ampun baginda muda. Maaf, beribu maaf, Sang Iwan Awan. Akulah Iwan Awan, pekokoneok itu. Setelah aku dengar orang majaritan panjang rakyat yang ada di bumi sana, dan telah aku minum air mata mereka hingga buncit perutku. Hormat beribu hormat pada baginda yang sangat berpengalaman. Yang pengalaman itulah sang takhta tertinggi awan-awan mengutus baginda muda untuk turun ke bumi selamatkan nasib rakyat yang dihantam badai korupsi nepotisme yang sudah kronisme. Sampai ujung rambut, sekiranya baginda boleh berlapang dada untuk menerimanya. Oh, begitukah? Baginda tertinggi awan-awan mewariskan bintang terang kepada baginda muda dengan julukan Iwan Awan Pekokoneok. Penyair, huruf mati itu menguasai gelar ini. Apa maksudnya penyair, istana, kerajaan, awan-awan? Akulah raja negeri awan-awan. Pekokoneok, huruf mati, namun memiliki arti yang hidup, yakni pemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengarlah anak taktaku, pergilah, selamatkan rakyat di bumi. Hormat rajaku, hormat ayahku. Tugas yang mulia dan maha berat, tetapi indah bisa dilakukan. Tetapi sama-sama. Pecah-memecah sudah biasa kulakukan. Ribuan TTS silang menyilang dari atas sampai bawah, kiri kanan, muka belakang, tafel taputan, semuanya sudah kulakukan. Namun untuk turun ke bumi perlu kematian dan kebangkitan jiwa raga yang baru.
Ini memulukan. Ini sangat memulukan. Bukan. Bukan. Ya, sulit. Apalagi sulap. Dan apalagi mau disulap. Sulam menyulam kain tenun. Disulap. Rajut merajut sukma seni dirakit. Dendang seni mungkin kiranya bisa mematikan jiwa yang dekil. Dan bangkitkan jiwa yang tulus dan bersih. Hey, hey. Amarasi telah membunuh jiwa lama sang baginda, telah menghantarnya menuju negeri di bawah awan. Raja akan bangkit kembali di bumi, dan di sana dia diberi gelar dan bergelar sang pemimpin NTT bangkit, NTT sejahtera. Jangan lupa.
kami. Sampai jumpa di waktu mendatang.